saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. KSB. Satu bulan kita berkutat dengannya, duduk di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama, perjuangan yang sama pula, hingga rela mengesampingkan kesempatan menemui sanak saudara. Kolaborasi yang sepadan antara perjuangan dengan tantangan, jauh dari teman sekamar, teman sengaja kelas-kelasan, yang semua itu jauh dari kata zona nyaman. Persiapannya tak kalah menantang. Sebelum sholat asar, tas harus sudah terpampang di majelis. Sandal pun harus sudah tertata dengan manis. Waktu yang singkat, namun banyak ilmu yang harus didapat. Seperti kejar setoran katanya. Bahkan jika penyakit jam karet menyerang, beberapa poin telah berkurang. Entah apakah poin selama ini bakalan ngedukung untuk mencapai kelulusan yang cemerlang. Belum lagi kokard, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun harus selalu nempel di badan erat-erat. Namun sejatinya, bertemu dan berbaur dengan orang yang berbeda, bahkan dari asal yang tak sama, namun satu tujuan, menjadi hal yang berkesan dan menambah wawasan. Bahkan terjalinnya persaudaraan, bahkan kesannya nyebelin menjadi momen-momen yang ngangenin. Datang untuk pulang dengan bekal ilmu yang matang, untuk menapaki hari-hari yang cemerlang, mengenal teman seberjuangan baru, demi sampai ke tempat yang dituju. KSB tak seseram julukannya, tak menyenduhkan seperti kelihatannya, namun mengesankan bagi yang menjalaninya. Selagi mau membuka diri, menerima semua arah-arahan yang diberikan panitia, dan menerima apa adanya yang ada di depan mata. Karena KSB itu adalah KSB 2018. KPU tanpa tanda. Awal dari kesuksesan. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti ini.